Chelsea sudah ready untuk masuk cat. Ini bahagian kita primer semalam. Semua part ready. Ada part yang macam kering sangat, ada part yang licin. Biasalah main cat ni memang biasa macam tu, Mat. Jarang lah ada orang dapat seperi perfect ni semua. Kawan tak pandai, korang mungkin lah. Yang ni, Mat, sampai kat part favourite kawan. Yang ni paling favourite sekali kalau kawan buat Chelsea ni. Kalau kena kita basi 800 primer ni, Mat, kita kena, sebelum kita masuk colour, kita kena pelah dia ada dulu. Biasalah, normal lah. Yang ni kita layan-layan je, Mat, sikit-sikit. Sebabnya macam korang tengok tadi, ada part yang macam cat tu terlalu kering, ada yang betul licin berkilat, primer licin berkilat, berisiko untuk tak lekat colour kat situ. Part ni memang favourite kawan, Mat. Part pelah-pelah ni apa semua, eh. Kawan tak minat buat motor siap tu pun ni, kau minat buat benda macam ni. Oh, rumah kawan pening tengok. Dah spray elok, lepas tu pelah balik. Itulah cara kerja dia, Mat, buat motor ni. Ini cara sebenar buat motor, Mat. Ini kita layan-layan je, Mat. Dan kita ambil masa lebih kurang setengah jam untuk settlekan ni. Kita nak bagi dia bersedia menerima cat, Mat. Dia mudah tapi dia renyah, Mat. Banyak benda yang kita kena sedia. Kawan pula jenis buat kerja jenis hyper focus tau. Bila kau buat kerja, memang kau buat kerja je. Bila main, memang kau main je. Macam tu lah. Nampak habuk-habuk ni, putih-putih ni semua. Okay, nak buang dulu. Telap dulu. Ada orang guna apa nama, 6000 tu lah apa kan. Kalau tak ada, nak cari sini payah, Mat. Barang-barang mecat ni semua kena import kat luar. Kita cakap senang, Mat. Beli yang ni, beli yang ni. Dia tak tahu untuk menggunakan yang benda tu. Nak beli, nak kena import, nak kena cari modal lu apa semua, Mat. Kita kena teruskan dulu, Mat. Apa-apa pun kita kena ejah macam mana, eh. Ini bukan kau nak mengajar tau. Ini lebih kepada perkongsian macam mana kau buat kerja. Ha, kalau kau tengok menjadi tu, menjadi lah. Boleh follow lah. Kalau tak menjadi, jangan follow, Mat. Kita bukan buat tutorial, Mat. Kita buat cara kerja palatau, Mat. Janji hasil akhir dia tu menjadi. Kita buat pun kita tahu macam mana, Mat. Macam mana kita nak adjust bagi jadi. Hari satu buat benda ni, dia kena ambil masa, Mat. Ha, jangan main cincai. Kalau korang buat cincai, kerja dia memang uduh. Dekat celah ni apa semua ni, dia ada lagi kesan-kesan berhabuk tu. Jadi kita guna ni, Mat, kompresor untuk hilangkan. Kita dah ada kompresor kan. Senang asyik kerja, Mat. Sekarang kita nak baju cat. Hari ni kita guna jet black, ataupun solid black. Tina tukir slow tina. Yang ni barang kau beli dekat Eco Shop. Senang kau nak baca tu, 200 ml. Lepas tu yang ni sukatan untuk masak. Apa yang ada kat sini, kat Muazzam ni, Mat. Bancuhan kepala tahu yang ni. Ini cat hitam ni, kalau kau nak pakai tina biasa pun boleh. Kau dah try tina biasa, hari ni kau nak guna tina tukir. Kau nak bancuh 200 ml dulu, tak nak berselerok sangat. Ini bukan untuk chassis je, ini untuk barang kecil-kecil lain sikit sekali. Kita main lebih-lebih kurang, Mat, tak payah betul-betul sangat. Biasa kau bancuh guna pembaris ni untuk spray primer apa semua sebelum ni. Itu jadi habit kot. Pakai sudu ni je senang. Bancuhan tina kawan agak-agak je, Mat. Sebabnya tak ada pembaris apa. Macam primer sebelum ni, bancuhan dia tu satu-satu tau. Dia ada tulis. Tapi kau main agak-agak je, pekat lagi. Kita nak dia cair, Mat.
daripada sampai 200 tadi tak? Kawan bedah. Ha, kita nak dia macam tu kan. Sikit lagi. Ini pun banyak lagi ni. Ini lepas buat 2 kali spray. Ini pun boleh ni, sikit lagi. Jangan membazir cap. Cap mahal amat. Tina tak apa. Cara kerja kawan ni nak kena adjust lagi kalau tak biasa lagi ni. Ha, nanti kita adjust lah Imat. Dah power sikit baru kita adjust. Sekarang ni macam ni dulu. Oh habis melempoh. Ah, jahanam. Gun kawan ni kecil, dia boleh masuk 125 ml je. Jadi kalau masuk macam ni senang sikit. Ha, nanti kau tak payah nak pancur dah. Ini tempat sangkut gun ada Imat. Ah, tu dia. Yang ni kita simpan dulu. Ha, sekejap lagi kita guna balik. Regulator ni kawan set angin lebih kurang 2 bar, 1 bar macam tu je. Dia nak cat barang motor ni, dia tak sama macam korang nak cat barang kereta tau. Ha, dia sebab kereta ni besar, barang motor ni dia senang je nak cat. Jadi kawan set gun kawan tu macam splitting, lebih kurang macam tu. Ha, senang nak cakap. Cat pun kawan bancuh lebih kurang macam cair cat splitting. Main spray chassis ni, kita biasanya kita buat celah-celah dulu. Tapi macam kawan sekarang ni, sambil kawan spray, sambil kawan mencari setting gun yang sesuai. Kalau dekat permukaan luar ni, kawan guna besar sikit. Kalau belah dalam ataupun belah celah, biasanya kawan tajamkan sikit gun tu. Kita cari settingan yang sesuai dengan tangan kita spray. Dia lain-lain. Bagi kawan untuk spray barang motor ni, dia tak ada settingan yang khusus. Kau nak main berapa bar, berapa tajam, berapa jari, ikut kesesuaian. Dia kena sentiasa berubah benda tu. Sebab kita main part-part kecil eh. Kita layan sikit. Ada orang layan 3 jari, ada orang layan 2 jari. Macam kawan pula, kawan cari setting yang sesuai dengan jari kawan tekan spray gun tu. Kawan yang tak pandai mengecat ni pun boleh first try terus. Okey. Yang pentingnya Mat, kalau main spray gun ni kau kena kenal gun kau macam mana, setting fluid, fan, angin ni macam mana kau nak bagi droplet dia tu halus keluar. Ada compressor, ada gun apa semua. Memang mudah sangat Mat buat kerja. Yang ni kira satu layer eh. Bila kawan test dia nak kena guna angin besar. Kalau guna angin kecil tu, dia jadi macam droplet dia tu besar sangat. Kau nak droplet halus. Ha, ini kira first layer ke ni. Banyak lagi tempat tak kena. Main spray tengah hari ni, kita berpandukan cahaya matahari. Ada silau, ada tempat yang gelap. Berpinau mata Mat layan dia. Lepas tu, ada tempat yang tak kena, ada tempat yang kena. Kau tengok yang belah sini, cuaca redup. Tapi sebenarnya kat depan kawan tu cahaya matahari tengah terik sekarang ni. Itu yang buat macam berpinau sikit mata. Ni Mat, hasil lebih kurang 2 ke 3 layer lah. Ha, kat sini dah 3 layer. Kat dalam tu nipis lagi, lupa nak buat tadi. Tapi okey lah eh. Okay, first time untuk guna spray gun untuk spray chassis. Kawan dah hypothesis spray gun lagi senang daripada nak guna spray tint tau. Untuk spray primer, untuk spray base coat, setakat ni spray gun ni lagi senang lagi. Kalau korang biasa guna spray tint tu, tukar kepada pakai spray gun ni, pejam mata Mat. Terima clear, kita tak tahu lagi macam mana. Kalau nak buat lagi satu layer ni, sekejap lagi rehat dulu. Rasanya korang tak perlu tengok Mat, kita sambung clear esok. Tengok lah sikit Mat, belah sini. Ha, korang cerahkan sikit, kalau tak korang tak nampak. Okey semua Mat. Ha, ini part yang kita repair tu. Semua cun-cun semua Mat. Lagi satu layer kita layan besar eh. Kita layan besar bagi basah semua. Bagi tebal lagi sikit. Kalau tengok part ni, oh, semua cun-cun semua Mat. Bahagian yang kita simen pun tak ada nampak. Ada sikit lah nampak juga berpulau sikit. Tapi nanti kita tengok balik. Guna simen kasar je kat sini. Semua cun-cun Mat.
Ni belum masuk clear lagi. Sama bahagian clear buat. Hari tu kita repair kat bahagian ni eh. Kita simen sini. Belah sini kita tak buat. Tapi bila spray mat rasa macam tak lawa pulak macam ni. Jadi kau repair sini lagi. Biarlah nak erik-erik amat. Janji hasil kerja lawa eh. Kita try repair cara macam ni pulak. Cara cepat. Cepat tak cepat juga lah. Simen telah ni dia payah nak masuk ke tapas si. Tapi tak apa. Kita try tengok. Sini pun sama. Ikut lah korang nak cakap erik ke. Tuan dia tunggu lama ke. Kau nak buat sama puas hati juga. Yang korang tengok kawan spray jauh-jauh ni, kau nak check tengok kot ada reaction yang ada cap pecah ke, ada cap timbul ke apa benda semua. Pak touch up biasa kan eh. Kita cap jauh dulu, agak-agak dah okey, baru kita layan basah semua. Pak ni kau ingat tak kau pernah bagi tahu kan, kawan ni tak berapa macam nak dengar nasihat orang, tak berapa macam nak dengar pandangan orang. Tapi kau hormati pandangan orang. Cuma pak ni contoh bila kawan dengar pandangan orang. Part ni kau dah bincang dengan owner. Owner cakap tak payah buat tak apa tepi tu. Sebab dia makan masa nak buat tepi tu eh. Kawan pun follow je lah customer nak macam mana eh. Tapi bila dah siap, kawan rasa macam tak puas. Rasa macam tak seronok tengok. Berserabut tengok. Sebab part lain dah lawa dah. Tiba-tiba part situ dia macam gerutu sikit. Jadi kita tak seronok buat kerja lah. Kawan dah boleh imagine dah bahagian ni bila cat. Sebab permukaan dia tu tak licin, tak halus. Jadi bila kita masuk cat memang nampak. Kau cuba juga cat nak tengok kau boleh terima ke tak boleh. Dan bila siap cat, bila masuk base coat ni memang kau rasa memang huduh gila. Jadi kau ambil masa juga untuk buat balik bahagian yang tak simen sebelum ni. Sebab kita tahu kita macam mana kan. Kita dah dengar dah pandangan, kita hormati pandangan orang macam mana orang nak. Tapi untuk kita, untuk kita buat kerja, preference kita macam mana, tak lepas UC HLY Mu'azamat. Jadi kawan buat balik part ni. Tapi jangan salah faham, kawan tak suka ikut nasihat orang, tak suka ikut pandangan orang. Sebabnya kawan suka mencuba dulu. Nanti orang cakap apa pula eh. Tak sedap eh. Kawan still boleh komen, still boleh bagi nasihat, still boleh bagi pandangan. Tak ada hal pun mat. Ada yang kawan buat guide, ada yang kawan buat panduan, yang tu semua mat. Cuma untuk dalam masa kawan buat video ni, bila kita buat kerja, segala nasihat, segala pandangan tu semua, semua dah lost lah untuk kawan lah. Macam tu lah cara kerja kawan mat. Kawan buat dulu. Apa-apa kawan ejah dulu. Macam-macam mana pun kawan ejah dulu, bagi dia jadi. Yang penting bahagian ni cun-cun mat. Macam chassis baru. Macam NOS. Konon mat. Belah sini settle, belah sini settle mat. Semua cun-cun. Dah ready untuk clear. Tapi ni tengok cuaca macam mana sekarang mat. Ni barang-barang mengecat kawan semua kat dalam tu. Apa-apa yang kawan guna semua kawan cuci. Termasuk gun. Macam ni tina. Tina tu masuk dalam ni goncang-goncang. Lepas tu curah. Tempat bancuh cat ni pun kau masuk tina goncang-goncang-goncang masuk dalam ni. Oh, tak ada buat servis apa eh. Sini dengan kepala spray ni. Kepala ni. Yang gun punya ni je tak jimat sangat tina. Yang ni semua nak jimat. Jadi yang ni hasil mat basuh pakai tina sikit. Lepas tu masuk air. Boleh eh, cuci je juga. Selamat untuk pakai esok juga.